Kembali lagi di channel review figur yang terdepan di Indonesia. Sambil terkadang jalan-jalan, hanya di Beno Arsanto Channel. Akhirnya kita tiba pada Sodo Super Sentai yang kita nanti-nantikan. Sodo Super Sentai nomor 5 yang pernah dirilis. Dan kali ini yang dirilis adalah Kyoryu Sentai Zyuranger atau Mighty Morphin Power Ranger. Jadi kayaknya kalau dilihat dari sekilas-sekilas ya, kalau kalian memang cuman pengen punya satu Sodo Super Sentai, udah pasti Sodo Super Sentai Zyuranger ini atau Gogo Power Ranger. Ikonik, kalian nggak suka Shodo pun kalian pasti ingin atau tergoda untuk mendapatkannya. Dan kali ini kita berkesempatan untuk ngelihat langsung gimana aja sih isinya. Dilihat-lihat dari internet tuh ada yang kecewa. Kecewa kenapa? Nanti kita coba lihat aja. Hanya di channel Beno Arsanto. Untuk boxnya sendiri, ini adalah P Bandai. Merupakan premium, jadi punya box coklat. Dan kalau dilihat box coklatnya dari manapun, hanya ada di bagian depannya tulisannya. Kalian tidak akan tahu dari luar ini isinya apa. Karena seperti itu dari sudah seperti itu dari kemarin-kemarin, Sodo Super P Bandai atau Sodo juga hanya diidentifikasi melalui lambangnya dan nomor ya. Kali ini nomornya adalah 2594652. Itu adalah nomor untuk Sodo Super Sentai Zyuranger. Dan kita coba buka ya, kalau ini kita buka. Isinya kelihatan ya seperti ini teman-teman, Sodo Super Zyuranger ini. Dan di sini di depannya kita dapatkan 6 ya, sama seperti Sodo Super Sentai Go Ranger kemarin, mulai dapat 6 rangernya. Dan di sekelilingnya ini adalah portrait dari wajah-wajah ke 6 ranger idola kita di masa kecil kita. Di samping kanannya ada 4 ranger saja, samping kirinya, samping kanan dia ya, samping kiri kita, ini tentu saja sang pemimpinnya, si merah dan si hijau, Tyranno Ranger dan Dragon Ranger. Untuk belakangnya kita lihat, belakangnya ternyata dilihat-lihat itu si Tyranno Ranger bisa memakai kekuatannya Dragon Dragon Ranger ya, Dragon Armornya dipindahin. Dan ini ada mereka berkumpul untuk menembakkan Howling Cannon. Dan kita lihat ada aksesorisnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Selanjutnya kita akan unboxing ini. Kita buka, hanya ada selotip satu. Digesek aja udah langsung kebuka ya. Oh, ternyata selotipnya dua. Sekarang dua. Iya. Kita coba buka isinya. Kita unbox si Gogo Zyuranger. Ada isi-isinya nih, bagian-bagian partnya. Senjatanya 6, langsung 6. Palanya copot. 6 figurnya. Lalu ada stiker-stikernya untuk berbagai macam ya, ini ada Dino Bucklernya dan ada juga stick-sticknya ya, Ranger Stick, Ranger Gun dan Ranger Swordnya, sidearmnya Power Ranger ini. Apalagi ini, nah ini adalah semua Ranger Sticknya tadi ya, dan ini ada part tangan cadangan untuk mengganti si Ranger Jason, si Tyranno Ranger kalau udah berubah. Togeki ya, berubah menggunakan Dragon Armor. Ada juga part-part tangan, ada juga part-part senjatanya ya, senjata masing-masing nanti kita lihat lebih lanjut. Ada instruction sheet-nya dan ada emas-emas. Nah ini Dragon Armor-nya nih, Dragon Armor. Dan ini instruction sheet-nya.
dan juga terakhir ada permennya. Langsung kita makan saja. Bahannya sendiri tentu saja plastik ABS dan karet untuk tangannya ya. Jadi sisa-sisa lainnya adalah plastik ABS, semuanya plastik. Dan ya, seperti itu. Memang untuk senjata-senjatanya itu dari plastik ya, plastik ABS keras. Dan ya, yang karet memang hanya tangan-tangannya. Dan juga untuk yang karet itu untuk di roknya si Kimberly ini, si Terra Ranger ya, Ranger Pink. Dari segi paint bisa kalian lihat bahwa ini memang dari pabriknya ya. Jadi paintnya menurut aku oke. Yang nggak oke itu biasanya di bagian dadanya. Jadi misalnya ini ada beberapa yang mispaint. Nggak mispaint sih, jadi bleber ya. Agak bleber tapi dikit aja. Dan itu nggak mempengaruhi ke estetikan figur ini. Dan kalau kalian melihat, ini tuh ada paritnya ya, jadi di masing-masing bentukan segitiga, 1, 2, 3, 4, segi empatnya ini, ketupatnya ini, itu ada paritnya, jadi bukan sekedar painting berbentuk seperti ini, jadi ada alurnya, jadi harusnya dia terselamatkan, tidak bleber-bleber gitu ya. Dan biasanya yang keparahnya itu ada di bagian giginya ya. Kadang-kadang ada mispaint yang kelebihan di gigi-gigi putih-putih giginya ini. Tapi ada juga seperti ini yang malah kekurangan. Ya, jadi nggak nyampe full atas. Padahal di sebelah kanannya bagus, malah kelebihan ya. Jadi ada beberapa mispaint memang sangat sayangkan. Tapi sejujurnya tidak mengganggu. Tidak mengganggu sama sekali untuk estetika figur ini. Dan paintnya itu juga full ke belakang. Jadi kalian nggak perlu nambahin pen-pen lagi untuk Power Ranger ini. Dan udah bagus, goldnya memang harus stiker ya. Sebetulnya bisa aja, tapi jadi agak kehilangan alur apa ya, detail dari Dino Bucklernya itu. Memang susah, harus pakai stiker sih, emang paling bagus kayaknya. Gimana untuk artikulasinya? Artikulasinya memang keren banget. Ini Shodo paling sempurna. Yang nggak sempurna tentu saja hanya bagian kakinya ya, nggak seperti Shodo SX, nggak bisa gerak, tapi siapa yang peduli dengan kaki gerak, dia mendapatkan semua bagiannya, semua bagian yang dibutuhkan, kecuali nanti Shodo SX rilis, Shodo SX akan menjadi Shodo yang lebih sempurna karena yang tadi mempunyai artikulasi kaki. Sejauh ini pergerakan kakinya dan dia bisa naik turun di crotch-nya, dan ini ada swivelnya, joinnya, pahanya, ada perutnya, ada dadanya, dan ini ada butterfly joinnya ya, jadi dia bisa gini-gini geser atas maju mundur. Dan ada swivel juga, tangannya seperti ini, tangannya karet itu beda sekarang artikulasinya. Ini ada bagian cantolan lebihan seperti karet lebihan, jadi ini menahan agar tidak lepas, gampang lepas keluar dari soketnya. Dan uniknya di tiap-tiap Ranger, tidak hanya Ranger merah, mereka bisa melepas dadanya. Ya, kalian tidak salah lihat, ini bisa dilepas. Jadi kita lihat di Ranger kuning, dadanya itu juga bisa dilepas teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan Dragon Armor ini, kalian pindahkan ke Ranger manapun yang kalian ingin mendapatkan kekuatan si naga hijau ya, Dragon Ranger ini. Itu kerennya, sangat swappable, keren banget. Nggak hanya Ranger merah yang bisa dikasih pertukaran armor itu. Untuk aksesorisnya sendiri, kita mendapatkan lengkap semua senjata-senjata Power Ranger ini ya. Dimulai dari Ryugeki Sword-nya Ranger Merah, Tyranno Ranger. Ada juga Mode Breaker. Mode Breaker-nya dapat 2, versi X kapak dan versi
nembaknya ya, versi gunnya. Terus ada Trace Lance juga nih untuk Tricera Ranger, dan ada juga Saber Dagger untuk Tiger Ranger. Jangan lupa Terra Arrow dan Zyusoken untuk manggil robotnya ya, jadi suling. Dan ada juga senjatanya yang Ranger hijau ya, senjata pedang gedenya, nggak hanya si suling ajaibnya. Dan juga selain itu ada part-part untuk sticknya, part Ranger sticknya versi tersarungkan. Ada juga versi nggak tersarung alias udah dicopot senjatanya. Ada juga Ranger sticknya si Ranger hijau. Jadi ada versi kebuka, ada versi masuk masih nempel di dalamnya. Ini untuk sulingnya tadi ya, di Zyusoken-nya kayaknya ya. Ya Zyusoken-nya ini versi kalau dicopot apa enggak. Dan juga ini tangan pengganti alternate untuk Ranger merah. Dan juga kita mendapatkan Ranger stick-nya. Ada 5 ya, 5 Ranger stick. Ini 4 jatuh 1, ini 5 karena yang Ranger hijau nggak dapet ya. Dan juga ada stiker untuk masang di peralatannya tadi ya. Sodo ini memang stiker, sayangnya masih pakai stiker ya. Dan ada juga untuk tangan-tangannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah pasti 6. Dan juga ada tangan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, masih 6 juga tentunya, harus 6. Semuanya tangannya sama, totalnya ada berapa sih tangannya per satu orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ditambah tangan menggenggam pistol ya, 12, 13, 14, 15, 16. 16 total tangan yang didapatkan di satu set Shodo Super Zyu Ranger ini. Dan ini perbandingan dengan Shodo Super yang lain. Mereka stand 10 cm sama semua. Untuk merahnya dia paling mirip dengan merahnya dari, aku rasa dari, ya dia nggak lebih mirip siapa-siapa. Dia merah, paling merah, lebih merah dari merah yang lainnya. Paling mendekati ya si Google 5 ini. Merahnya sangat berani si Ranger, Tyranno Ranger, Ranger Merah, Zyu Ranger, Go-Go Power Ranger. Dan sebagai konklusi, Ranger ini bagus banget. Kalian kalau cuman butuh satu Shodo Power Ranger, Shodo Super, kalian dapatkan mereka. Karena iya, kapan lagi, sampai kapanpun Ranger ini, Kyoryu Sentai Zyu Ranger atau Mighty Morphin Power Ranger, itu akan selalu dikenang sampai kapanpun. Mereka adalah the original legend di US, Ranger nomor 1. Ada 3 season dan dia Ranger installment ke-16 untuk seri Super Sentai ya. Tidak akan lekang dimakan zaman. Kalian kalau ya benar-benar pesanku adalah kalian dapetin mereka, cukup mereka aja, cukup. Ya. Cuman itu yang bisa aku sampaikan. Jeleknya sih nggak ada. Cuman mispen tadi tapi nggak mengganggu banget. Jadi tetap worth untuk dikoleksi. Oke, makasih udah ngikutin channel aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye!